Guru Pandita, ketika seorang penyembah Tuhan Sri Krishna menekuni bhakti yoga itu, ada yang menganggap bahwa dia memeluk dua keyakinan. Jadi Hindu secara umum, katakanlah yang di Bali begitu, dan juga kesadaran Krishna atau bhakti yoga. Apakah benar demikian, Guru Pandita? Bagaimana menurut Guru Pandita? Kalau sebagai pengalaman saya, sebenarnya tidak demikian. Itu kan orang yang berkata. Kalau bagi saya tidak memerlukannya, satu keyakinan tetap. Bagaimana kita memerlukan dua keyakinan? Orang kita iman Hindu, kita Hindu. Anggaplah kita berbicara, jangan lu berbicara jauh tentang lebih lebar lagi kan. Tapi bicara tentang kita sebagai umat Hindu, ya kan? Apapun keyakinan yang berhubungan dengan hal itu kan umat Hindu. Apalagi yang seperti ini ada penuntunnya, ada guru kerohaniannya, ada semua kan. Itu tidak ada silahnya berbeda. Kita tidak merasakan suatu keyakinannya beda. Sama saja, kita tetap satu. Kita tetap satu, perasaannya juga satu, tidak berbeda. Karena kalau kita memandang dari segi pandangan sastra dan kita hubungkan dengan secara niskala begitu ya, itu segala sesuatu kalau sifatnya keyakinan yang transcendental itu akan menyatu dia di sana. Tidak ada istilahnya sekarang dewa ataupun Tuhan itu Tuhan Bali, Tuhan Jawa, Tuhan India, tidak ada. Tuhan ya Tuhan, perdewa ya perdewa. Yang kita sembah ini selama ini kan beliau. Itu kan cuma perasaan kita kadang-kadang, ataupun cara saja. Tapi cara itu kan kita juga, sama dengan kita sekarang duduk di sini makan capcai itu kan masakan Cina, ada itu makan lawar sama-sama Bali. Ya, habis makan lawar mereka kan sama aja dia makan kan. Itu maksudnya apa, selama ini merasa mendua kan, enggak. Jadi kita kan makan, kadang-kadang kita pagi makan serial aja kan, coba terus siangan kita makan nasi normal, itu kan makan namanya. Begitu juga keyakinan kepada Tuhan itu seperti itu. Makanya kalau kita pahami tentang kegiatan keyakinan itu, tidak akan ada sesuatu yang bermasalah. Kalau orang lain bermasalah, seperti kita lihat makan ini, oh makan mie kok makan nasi lagi misalnya begitu. Itu kan yang makannya aja dia senang, dia makan satu, dia melakukan satu kesatuan, sudah selesai urusan. Kita kadang-kadang pusing memikirkan orang lain kan. Itu yang kita belajar ya. Kita jangan begitulah. Janganlah kalau orang menuduh kita macam tadi kan, berita tadi ya tuduhan ya, punya keyakinan berdua itu kan hak orang menuduh kita. Yang penting yang merasakan, kita sini merasakan suatu ketenangan, apa yang udah jalanin, yang penting apa yang kita jalanin jangan merugikan orang aja, itu istilahnya nanti. Paham maksudnya? Jadi kita sekarang menjalani, misalnya kita sembahyang, kita ke pura sembahyang, kita kepada Tuhan, kepada para dewa dan luhur yang kita hormati kan. Sekarang misalnya ke asrama, kita sembahyang juga pada Tuhan. Yakini beliau yang sama seperti itu. Terus bagaimana kita harus banyak sekali? Nah itu kan urusan dia saja. Kalau dia bisa seperti itu, laku. Kalau enggak, enggak usah. Apain. Ini kita sendiri yang membawa. Ya, nak? Ya, anggaplah saya sendiri yang merasakan. Saya tidak pernah merasakan suatu sebuah perbedaan. Tenang-tenang aja, biasa saja. Bhakti ke pura biasa rasanya. Bhakti kepada yang maha kuasa. Apa cara di sana ya ikuti. Sekarang mereka asam juga begitu, saya bhakti bersama. Jadi itu saya pandang suatu itu kan menambah terus kebaikan, kemujuran dan sifatnya rohani. Nah kalau kita bermotif yang banyak tentang dunia, baru masalah. Berkeyakinan kita bawa ke dalam motif duniawi, ingin jadi ini, jadi itu, segala itu biasanya sedikit masalah. Tapi bahkan kadang seperti itu mereka bisa jalani. Sekarang kalau keyakinan kita itu merugikan orang lain, itu yang tidak baik. Misalnya ke pura kita menghina, atau ke asrama kita menghina orang lain, salah. Itu apa, itu misalnya itu ya, itu tidak baik. Tapi kalau kita lakukan semua segala macam itu, keyakinan seperti itu. Tapi kalau kita tujuan kita berbeda, nanti hal-hal yang sifatnya apa begitu,
inilah harus berhati-hati. Sedangkan keyakinan itu menuntun kita untuk mendekati Yang Maha Kuasa, apapun keyakinan dan cara dia, untuk mendekati Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang ada tujuan-tujuan motif-motif tertentu dari kita muncul untuk berkuasa atas sesuatu. Nah, di sanalah akan terjadi pembiasan, di sana akan terjadi sesuatu yang merugikan orang lain nanti. Ambil contoh sekarang, saya punya keyakinan, harus keyakinan saya ini begini, itu misalnya begitu. Itu akan terjadi, akan merugikan orang lain nanti. Tapi biarkanlah dunia ini akan berjalan sedemikian rupa, yang pasti kita jalani semua dengan baik dan teratur, saling menghargai satu dengan lain, menghormati. Itu memang ada hal-hal yang sifatnya umum, ya kita jangan boleh ganggu juga. Itu maksudnya, ada kita tata cara keagamaan apa, karena ada sifat umum yang diikuti, tidak boleh ganggu. Tapi yang mengikuti pun juga sebenarnya harus dengan suatu kebaikan dan keyakinan, jangan hanya suatu yang terpaksa, sehingga agama itu tidak akan terwujud dalam hati kita kalau kita berbuat seperti itu. Tapi kalau kita dengan senang hati, dengan keyakinan menjalani, setiap orang akan dapat hasilnya masing-masing. Hasilnya masing-masing akan didapatkan oleh orang-orang seperti itu. Kan kita seperti itu juga ingin, kan? Nah, itu jadi sebenarnya tidak ada, kalau menurut perasaan yang saya alami ini, saya tidak menuduh orang lain ya, tidak mengadakan orang lain. Menurut perasaan yang saya alami, tidak ada perasaannya mendua. Karena kita akan mencari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa masih dalam satu koridor Hindu. Coba sekarang saya bertanya, kalau kita sekarang di sini menyembah Sri Krishna, kan, entah seperti apa kita wujudkan pada beliau, itu kan urusan pribadi kita. Memang Sri Krishna itu, kalau kita cari di agama mana? Kan agama Hindu, ya kan? Sekarang itu kita jelas, itu kan sudah Hindu, berarti kan satu kita bersama-sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita di pura apa kita sembah misalnya, anggaplah apa misalnya kita sekarang, kita katakan begitu, yang bicara KB misalnya begitu kita sembahyang, itu kan di Hindu juga sama. Ini sama-sama kan, jadi dalam satu piring misalnya itu, sini lauknya ada, ada misalnya kita makan nasi, ada tempe, ada tahu, ada, terus ada sayur-sayuran, itu dalam satu kesatuan mereka yang tidak terpisah. Makanya kalau kita paham tentang sifatnya niskala, di sana dalam satu kesatuan beliau. Susunan kita yang ada, kita bilang di Bali mana ataupun di India, itu satu kesatuan. Di sana tidak ada isinya areal istilahnya itu ini lokal, ini internasional, ada begitu. Itu dalam satu kesatuan Tuhan itu, dalam satu kesatuan dengan semua yang lain itu, dan ekspansi-ekspansi beliau. Nah, kita memahami seperti itu. Seperti kita pelajari kan di kitab suci Weda, dalam berbagai purana segala macam, kan sudah dijelaskan begitu. Secara niskala juga memang benar begitu. Kalau orang suatu melakukan sesuatu yang benar, semua membelanya, semua melindunginya. Entah kita kenal, tidak kenal, tetap beliau melindungi. Anggaplah sekarang kita, anggaplah kita di Bali, misalnya kita menyembah Hidu Betara Susunan di pura mana, misalnya. Dia lakukan dengan baik, dengan hati yang tulus semua. Dia orang benar. Itu akan semua melindungi. Bahkan Sri Krishna pun melindungi. Jangan kita berpikir suatu nanti, Tuhan saya membelanya. Begitu juga kita berbuat seperti itu. Semua, dia bertaruh semua ikut membela. Kalau kita lakukan sesuatu yang tepat, benar. Demikian. Itu kepahaman rohani. Jangankan beliau-beliau seperti itu, bahkan masuk bawah aja juga tidak mau gegabah berbuat sesuatu yang salah. Bagaimana dengan Tuhan, para dewa, para luhur kita, kan? Kayaknya ada tuduhan misalnya tidak menyembah luhur, itu kan kata orang. Tapi yang di atas kan yang tahu. Kayak emang kalau nanti dihubungkan dengan dia orang sakit, orang apa, itu kan itu tidak ada ukuran begitu. Karena setiap orang lahir di bumi ini pasti kan mengalami sakit, kemiskinan atau apa, sehat, itu hal yang umum sih Pak. Kalau memang satu yang salah berdosa, nanti kan di sana, di alam sana, dia masuk suatu hal yang salah, kan, itu. Nah, maka itu dalam keyakinannya kita pahami. Kalau kita berkeyakinan sekarang,
Tetapi kita mengkoreksi, menyalahkan, mengadili keyakinan orang lain, itu yang salah. Justru keyakinan kita tidak akan jalan jadinya. Kemujuran kita berikan buat dia. Ini harus kita paham bersama. Kalau kita ingin maju, semakin maju dalam hal-hal sifatnya rohani kan itu ya. Tiap agama mengajarkan sesuatu yang rohani kan. Ya demikian. Nah itu kita harus benar-benar keyakinan itu yang harus ditumbuhkan. Nah banyak di dunia sekarang kadang-kadang karena berkeyakinan beragama, kemudian dia memaksakan kehendaknya supaya anaknya diikuti sepenuhnya, supaya rencana-rencana dia, hayal-hayal dia ikuti, buat sesuatu sampai melakukan hal-hal yang anarkis dengan menghina, dengan secara fisik segala macam, sehingga menjadi radikal sampai gitu. Itu pasti di hadapan Yang Maha Kuasa tidak akan mendapat berkat, akan menuai karmanya. Kalau masih dalam hidup menuai karmanya masih bagus, tapi nanti terima kelahiran demi kelahiran kan lepot lagi. Lahir jadi apa kemudian, percaya enggak percaya itu kan kita enggak bisa melawan. Saya enggak percaya dengan, tapi kan nanti telah lahir jadi apa kita kan enggak tahu. Ini yang perlu kita harus mengerti bersama. Tapi kalau keyakinan memang tumbuh dari keinginan mereka untuk mencari sesuatu yang Maha Kuasa, maksudnya itu yang alam begitu, ya itulah yang harus kita tanamkan di sini. Kalau memang keyakinan seperti itu akan bertumbuh, ya kita sifat membantu saja sifatnya. Meyakinkan sesuatu yang sudah diyakini, menumbuhkan sesuatu yang sudah dia yakini begitu. Seperti kita menanam jagung, jagung yang sudah ditanam itu kita tumbuhkan. Jangan jagungnya dirubah lagi dengan kacang misalnya begitu. Tapi kalau kacang ditanam, ya kacangnya ditumbuhkan kan begitu. Apalagi seperti kita di Hindu khususnya, kita kan syarat dengan makna kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang Maha Pengasih, menghargai segala sesuatu, menerima segala sesuatu. Begitulah sesungguhnya kita bertindak supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau melihat orang-orang lain yang bagaimana, kita jangan ikut-ikutan, tetapi kita tetap kuatkan kecerdasan kita, keyakinan kita supaya semakin kuat. Seperti suami istri kita dihina orang, semestinya suami istri jangan terganggu, tetaplah semakin terikat kuat sebagai suami istri. Semakin orang menghina menjelekkan kita, semakin kuat. Tapi kita jangan balik untuk menghinanya kan begitu. Ya, ada tuduhan lain Guru Pandita. Benarkah penyembah Tuhan Sri Krishna itu melakukan bhakti yoga karena ingin yadnya yang murah gitu, ingin menghindari yadnya yang mahal? Kalau pengalaman saya ini, saya pakai ini ya, pengalaman saya tidak ada begitu. Tidak ada lah pikiran begitu. Tujuan begitu juga tidak ada. Ini hanya proses kita ingin kerinduan kita untuk memperdalam ajaran agama Hindu, untuk kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya dulu ketika saya sebelum menekuni ajaran, anggaplah ajaran bhakti ini, saya kan berdoa di Merajan pada leluhur. Seminggu dari itu sudah saya dapat jalan. Dulu saya tidak tahu di mana, bagaimana bentuk, tidak tahu. Seminggu dari itu saya ketemu seseorang tiba-tiba duduk samping saya mengatakan gini-gini, tuntun, ditunjukkan tempatnya langsung. Saya sendiri ke sana dan tempat itu, ini orang lain yang beri petunjuk, orang ini tidak ikut di sana. Beri petunjuk, kemudian saya sudah ketemu dengan seseorang di sana, ada dapat belajar buku semua senang, nyambung terus begitu. Tidak ada orang lain yang terus itu. Tidak ada karena apa tadi dibilang itu, tuduhan untuk memper. Ya, untuk menghindari biaya yadnya yang besar, banten yang. Tidak ada begitu. Itu makanya saya bilang tuduhan apa itu, kalau memang benar tidak benar udah biarin aja. Saya tidak ada begitu. Bagaimana kita beriadah tidak mengeluarkan uang? Kita kan namanya Hindu pasti yagya dana tapa, itu tidak boleh ditinggalkan. Itu boleh kita mengatakan. Jadi yagya atau yadnya dana tapa itu suatu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Bagaimana kalau kita kemudian beriadahnya supaya kita memperkecil dan mengeluarkan? Tidak bisa. Apa yang kita lakukan sekarang? Yadnya apa kita tinggalkan? Upacara misalnya kematian, misalnya upacara apa begitu, misalnya pernikahan, apa kita tinggalkan kan? Tidak mungkin.
Tak pernah Anda tersirat begitu untuk meninggalkan itu. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, ya bisa, misalnya dalam artian berpoya-poya, misalnya berlebihan kan, misalnya begitu. Itu kan bisa kita kurangi kan deh. Misalnya kita mestinya beras habis berapa, misalnya kan kita bisa atur itu. Apa misalnya kan itu. Ya, tapi kalau lihatnya itu ditinggal untuk memperkecil, istilahnya kita supaya mempermurah. Bagaimana mempermurah, orang sekarang tidak, harga barang juga terus naik. Cuma satu hal yang saya memang tekankan dari masa lampau itu, untuk saya pribadi ini, bukan untuk orang lain, yang memang saya tidak bisa untuk apa, saya tidak bisa untuk bisa menerimanya begitu secara pribadi saya sendiri untuk sendiri. Setelah membaca dari kitab suci Weda, khususnya Manusmriti kan, itu kan dari Departemen Agama kan, itu yang saya pegang dari dulu. Masalah upacara pakai binatang, persembahan binatang itu. Nah, itu ya. Jadi saya berpikir membawa ke dalam diri sendirilah gitu. Setelah saya buat upacara, ya saya berusaha sekecil-kecil mungkin untuk menghindari agar tidak ada yang dibunuh, baik untuk kita makan, khususnya itu untuk makan dulu. Masalah dan kemudian untuk upacara pun saya lihat-lihat dulu kan itu, bagaimana proses supaya mereka tidak disakiti dan segala macam itu misalnya. Itu aja masalah itu kan memang di Bali juga ada begitu kok. Coba kita minta kepada pendeta, berarti ada yang, oh upacara mone jemak gitu, nanti upacara sini ambil, kalau kamu tidak pakai daging ya seperti ini upacaranya. Jangan kita biar sama begitu, jangan. Itu pun hanya terukur pada diri sendiri. Yang penting kita jangan mengganggu orang lain lah untuk beri pribadi kan itu yang penting. Dan intinya juga tadi kalau itu dikatakan untuk mempermurah itu, tidak ada terbenak begitu. Saya pun tidak pernah mengajarkan orang lain atau murid-murid untuk bermudah, mempermurah. Kalau tuduhan begitu ya udah, namanya orang menuduh kan, belajar aja. Karena nama dunia ini banyak orang kan, suka-suka hati orang apa itu biarkan. Saya itu terlalu kita bingung dengan hal begitu. Yang penting diri kita pastikan bahwa kita orang benar, baik, itu saja. Kan juga dia menilai itu yang maha kuasa. Kalau kita dipuji, untungnya apa? Kemudian kita dihina, untungnya, ruginya apa? Kan gitu aja pikir. Kalau kita tidak anus ada itu, tidak mengganggu, ngapain? Terserah aja yang maha kuasa. Tapi kalau sampai fisik misalnya, atau secara langsung, sampai kita tidak bisa berbakti pada Tuhan, tidak bisa sembahyang. Nah, di sana kan ada, secara hukum kan ada aturan. Gitu. Itu sudah lain masalahnya lagi. Gitu. Siapapun itu tidak boleh diganggu hal-hal seperti itu. Oke? Okay? Baik, Guru Pandita, terima kasih untuk episode podcast kali ini. Guru Pandita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan tuduhan-tuduhan yang terjadi selama ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan perspektif yang baru untuk Sobat Hindu Times dimanapun Anda semua berada. Kita akan bertemu lagi dalam episode podcast Hindu Times Channel selanjutnya. Tetap stay tune di Hindu Times Channel dan jangan lupa subscribe dan likes. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi,